setelah berkarya selama lebih dari 2 tahun. Dalam bidang riset, bisnis, dan korporasi, Economics kini telah resmi menapakkan kakinya dalam bidang pemberitaan bisnis secara online. Dan selanjutnya, ini kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu kategori reasuransi. Ini yang mendapatkan penghargaan adalah PT Reasuransi MyPark Indonesia, dan yang akan menerima penghargaan adalah Bapak Hedi Agus Pritasa, selaku Direktur Teknik PT Reasuransi MyPark Indonesia. Silakan Bapak. Selamat sore, Pak Hedi. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak Bram. Alhamdulillah baik. Semoga Pak Bram juga dan tim baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah hadir. MyPark, Reasuransi MyPark Indonesia, tahun ini mendapat penghargaan, berarti kinerjanya sudah bagus sekali, Pak, berarti growth ya. Pak. Alhamdulillah, Pak, berkat dukungan yang lainnya juga. Direksinya ya, terima kasih. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Abram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama atas nama komisaris, direksi, karyawan, dan juga pemegang saham MyPark, kami mengucapkan terima kasih kepada The Economic yang juga diwakili oleh CEO-nya Bapak Bram. Jadi ini memang udah tahun kedua dan alhamdulillah di tahun ini kami mendapat apresiasi award berupa The Most Innovative Insurance, dan ini merupakan hal yang membanggakan bagi kami dan juga cerminan dari prestasi dan kepercayaan pemegang saham dan seeding company yang merupakan klien dan termasuk juga pemegang saham kami semua. Jadi kami sangat berharap nanti untuk tahun kedepannya kami bisa lebih meningkatkan kinerja kami sehingga mendapat kepercayaan dan menjadikan kami lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Untuk terakhir yaitu kami ucapkan agar kita semua sehat di masa pandemi ini, dan kami amat mengapresiasi dari acara di ekonomi ini di tengah-tengah situasi pandemi terus melakukan upaya dan juga kegiatan yang sangat positif untuk industri asuransi. Terima kasih semuanya, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bram. Sama-sama Pak Hedi, sehat selalu Pak.